Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Cakung Channel. Yeay! Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi bagaimana cara mendapatkan gaji YouTube 100 juta. Semangat dan ikutin terus ya. Apakah kita itu bisa untuk mencapai gaji YouTube 100 juta? Padahal kita itu bukan siapa-siapa. Kita bukan artis, kita bukan orang yang terkenal, kita bukan orang yang populer. Tapi apakah bisa untuk mendapatkan gaji YouTube 100 juta? Bisa dong, bisa banget. Yeah. Nanti aku akan berbagi tipsnya ya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mendukung Toko Cakung Channel. Dan dukung terus Toko Cakung Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan teman-teman yang ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan yang lebih menarik, atau ingin mendapatkan diskon-diskon tertentu di Toko Cakung, silahkan klik tombol gabung ya. Yeay! Terus gimana caranya untuk bisa mendapatkan gaji YouTube 100 juta? Sedangkan kita ini hanya orang biasa. Kita bukan artis, bukan orang yang populer. No. Oke, teman-teman, di sini aku akan membuka satu data analitik sebagai contoh. Yeah. Contoh ini aku ambil dari video di Toko Cakung Channel sendiri ya, channel aku sendiri sebagai contoh. Jadi aku tidak usah mencari contoh jauh-jauh ya. Ini yang aku buat contoh video aku sendiri yang ada di Toko Cakung Channel. Teman-teman, ini adalah contoh satu data analitik dari sebuah video yang ada di Toko Cakung Channel. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri. Contoh video ini adalah real, ini fakta, ini nyata, bahwa pada satu video ini AdSense yang diperoleh, AdSense YouTube yang diperoleh sebesar 150.000. Ini sudah aku konversi ya teman-teman, dari dolar ke rupiah. Satu video AdSense yang diperoleh 150.000. Di sini teman-teman kita akan mencoba bermain matematika. Dengan pertimbangan bahwa video yang kita buat itu sejenis, semacam, atau video-video itu serupa dengan jumlah aksen yang mirip atau hampir sama, maka di sini kita bisa berhitung. Coba kita menghitung ya teman-teman, jika satu video AdSense YouTube atau gaji YouTube yang kita peroleh itu sebesar 150.000, seandainya kita punya 10 video, maka AdSense yang kita peroleh atau gaji YouTube yang kita peroleh adalah sebesar 150.000 kali 10 video sama dengan 1.500.000. Dan jika kita punya 100 video dengan pertimbangan bahwa video yang kita buat itu mirip atau video sejenis, maka AdSense yang kita peroleh adalah sebesar 150.000 kali 100 video sama dengan 15 juta. Dan kita coba perbanyak lagi. Seandainya kita punya 1000 video dengan pertimbangan video yang kita buat itu sejenis dengan AdSense yang sama, maka total AdSense atau gaji YouTube yang kita dapatkan adalah 150.000 kali 1000 video sama dengan 150 juta. Jadi di sini peluang atau kemungkinan untuk mendapatkan gaji YouTube 100 juta atau bahkan lebih dari itu bisa tercapai.
langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai gaji YouTube 100 juta. Langkah yang pertama, bahwa kita harus rajin upload video. Karena semakin banyak video yang kita upload, itu maka peluang untuk mendapatkan AdSense atau gaji YouTube itu akan semakin besar. Yeah. Langkah yang kedua, perhatikan durasi video. Di sini usahakan membuat video dengan durasi 8 menit atau lebih. Seperti yeah. yang aku contohkan tadi ya, di video data analitik yang aku contohkan itu durasi videonya lebih dari 8 menit. Karena video dengan durasi 8 menit atau lebih itu nanti akan memberikan peluang AdSense lebih tinggi, karena kita bisa setting iklan ya. Jadi peluang untuk mendapatkan AdSense atau gaji YouTube itu juga akan semakin besar. Wow. Langkah yang ketiga, menjaga silaturahmi dengan sesama YouTuber atau dengan teman-teman YouTuber kita. Jadi kita ini teman-teman ya, kita ini kan bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang populer, kita bukan orang yang terkenal, dan jika kita tayang video atau upload video itu banyak, langsung banyak yang nonton, itu enggak ya. Jadi langkah kita itu ya, kita tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman kita sesama YouTuber. Kita nanti pokoknya tetap salinglah menjaga dan saling bekerja sama dengan baik, gitu ya. Langkah yang keempat, harus banyak-banyak berdoa. Apa yang kita lakukan itu tidak bisa lepas dari doa-doa ya teman-teman. Jadi berdoa saja bahwa semakin banyak video yang kita upload nanti, semoga peluang gaji YouTube kita, semoga apa yang kita peroleh nanti juga akan semakin besar ya. Usahakan upload 1000 video biar kita bisa mencapai gaji YouTube 100 juta atau lebih dari itu. Oke teman-teman, itu tadi adalah tips yang aku berikan agar kita bisa mencapai gaji 100 juta di YouTube, meskipun kita ini adalah bukan artis, bukan siapa-siapa, bukan orang yang terkenal, dan bukan orang yang populer. Yeah. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada yang punya pendapat berbeda atau mungkin menambahkan tips lain yang lebih bermanfaat atau punya jalan lain yang lebih gitu ya, atau lebih gampang untuk mencapai gaji 100 juta di YouTube, silahkan ya nanti komen-komen semuanya ya. Yeah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.